Halo MotoGP Lovers. Selamat datang di channel FM GP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Francesco Bagnaia semakin percaya diri usai meraih hasil bagus di FP1 MotoGP Jepang 2022. Senjata dari Ducati menguntungkan performanya di sirkuit Motegi. Pembalap Ducati Lenovo itu menuntaskan FP1 MotoGP Jepang dengan hasil yang mengesankan. Francesco Bagnaia menempati posisi kedua dalam FP1 MotoGP Jepang 2022 di sirkuit Motegi, Jepang pada Jumat 23 September kemarin. Hasil tersebut membuat Bagnaia semakin terlihat kuat di sirkuit Motegi, yang selama ini digaungkan sebagai sirkuit kekuasaan Honda atau Yamaha. Murid Valentino Rossi itu sangat percaya diri, mampu tampil apik di MotoGP Jepang 2022 kali ini. Awalnya sempat aneh, saya harus kembali ke pit mengambil motor kedua karena ada sesuatu yang hilang pada motor pertama. Tapi untung saja di motor kedua, okay. Kata Bagnaia dikutip Sportfeed dari Speedweek. Saya butuh waktu untuk merasakan feel dengan motor, tapi dalam putaran terakhir, feel saya mulai okay dan kecepatan kami bagus. Kami sangat siap balapan kering, kami hampir 100% dari potensi kami, katanya percaya diri. Dulu saat musim debutnya di musim 2019, Bagnaia sempat kesulitan menjalani balapan di sirkuit Motegi. Namun kini ia tak lagi merasakan kesulitan itu, dan hal itu membuatnya semakin yakin mampu memetik hasil yang apik. Perjuangan menuju puncak klasemen MotoGP 2022 pun terasa kian mudah. Saya sudah bisa mengalahkan waktu lap saya di tahun 2019 lalu, tapi dulu motornya kan berbeda. Ya, dibanding sekarang dengan motor pabrikan, saat itu sulit bagi saya. Saya butuh waktu untuk evaluasi diri, jadi saat ini masih terasa sulit. Sekarang benar-benar berbeda rasanya, motornya lebih kompetitif, saya sudah membuat langkah maju yang besar dari tahun 2019. Apalagi, rear rider Haik Devi sangat membantu saya untuk trek seperti ini. Tidak hanya itu, Bagnaia juga yakin bisa menyapu bersih seluruh balapan di Tour Asia kali ini. Meski pada MotoGP Australia 2022, Yamaha lebih diuntungkan dengan karakteristik sirkuitnya. Saya pikir di Jepang dan Malaysia kami dapat memiliki keuntungan yang baik. Australia serupa untuk semua pembalap karena tidak ada tikungan di mana Anda berakselerasi dari lambat. Jadi saya pikir Yamaha akan mendapatkan keuntungan bagus di sana. Mereka bisa membiarkan motor berputar lebih cepat dan sirkuit di Australia bisa membantu. Balapan yang akan datang, bagus. Untuk memuluskan jalan Bagnaia yang meraih gelar juara dunia, Ducati bisa saja memerintahkan tim order pada para pembalapnya. Namun Bagnaia menolak dengan keras hal tersebut dan mengatakan bahwa ingin meraih gelar dengan usahanya sendiri. Kami harus melakukan balapan saat mereka datang dan bukan seseorang yang harus membiarkan saya menang, ucap Bagnaia. Itulah yang akan membuat saya paling marah, itulah sebabnya saya meminta untuk tidak ada tim order. Saya ingin pantas mendapatkannya dan tidak ada seorang yang memberikannya kepada saya secara gratis, pungkas pembalap berjuluk Pico itu. Francesco Bagnaia ingin menang bukan karena tim order. Di MotoGP Jepang, Francesco Bagnaia akan fokus pada Fabio Quartararo mengingat gap antara kedua favorit juara itu hanya 10 poin saja. Dalam 5 balapan terakhir kejuaraan dunia MotoGP 2022, Bagnaia berhasil merebut 4 kemenangan dan 1 podium kedua untuk mengoleksi 120 poin. Sebaliknya, sang pemimpin klasemen sekaligus juara dunia bertahan, Fabio Quartararo, justru melambat dengan hanya sekali naik podium dan 2 kali gagal finish untuk mengoleksi cuma 39 poin saja. Alhasil, menjelang putaran ke-16 GP Jepang akhir pekan ini, Bagnaia berhasil merangsek ke posisi kedua. Pembalap asal Italia itu kini hanya terpaut 10 poin dari Quartararo yang masih bertahan di puncak. Bagnaia pun berkeinginan keras untuk merebut kemenangan ketujuhnya musim ini pada balapan di sirkuit Motegi.
yang treknya ia kuasai pada tahun 2018 dalam merintis jalan merebut gelar juara dunia Moto2. Sejak Bagnaia mencuat, subjek perbincangan mengarah pada kemungkinan tim order yang bakal diterapkan Ducati. Dengan 8 motor di grip MotoGP saat ini, taktik untuk memuluskan Bagnaia merebut gelar jelas sangat mungkin dilakukan. Faktanya, sejak para bos Ducati memunculkan pernyataan tim order, sangat sulit bagi para pembalap Ducati lain dari tim Prima Pramac Racing, Monivier 46 Racing, Gresini Racing hingga Jack Miller di Ducati Lenovo untuk berada di depan Quartararo jika Bagnaia sedang di depannya. Dalam jumpa pers resmi GP Jepang, Bagnaia menjelaskan sekaligus mengklarifikasi soal kabar tim order tersebut. "Saya kira saya tidak butuh bantuan sesama pembalap Ducati untuk berada di depan. Saya ingin menang di trek dan itu bukan karena seseorang membiarkan saya melewatinya," tutur Bagnaia. "Keputusan soal tim order itu bukan di tangan saya. Saya sudah menjelaskan apa yang saya ingin lakukan, namun soal itu bukan kewenangan saya. Saya hanya ingin selalu berada di depan pada setiap balapan." Bagnaia hampir membuat rekor di Ducati dengan merebut 5 kemenangan beruntun setelah mendominasi balapan sebelumnya di Motorland Aragon Spanyol pekan lalu. Tetapi pada lap terakhir, Inia Bastianini berhasil melibas Bagnaia untuk merebut kemenangan di GP Aragon. Bastianini salah satu pembalap sangat berbakat di grid MotoGP saat ini. Ia pasti akan berusaha keras untuk finish di 3 besar klasemen akhir. "Kami berdua juga akan bersaing untuk kemenangan," ucap Bagnaia. Memang 48 poin ke Bastianini dengan Quartararo cukup jauh. "Tetapi saya sudah membuktikan mampu mereduksi gap yang sangat besar hanya dalam beberapa balapan." Francesco Bagnaia juga senang MotoGP bisa kembali ke Jepang sejak terakhir digelar pada tahun 2019. Tentu banyak yang berubah dalam 3 tahun terakhir. Bagnaia sendiri percaya Ducati Desmo Sedici GP22 geberannya bakal cocok dengan karakteristik Motegi. "Saya tak akan terlalu memikirkan posisi di klasemen karena 5 balapan termasuk di Motegi masih terbilang banyak, apapun bisa terjadi," ucap Francesco Bagnaia. "Saya hanya ingin menjalankan pekerjaan mampu kompetitif. Di Indonesia saya tidak mampu cepat. Karena itu di sini saya akan berusaha memahami bagaimana reaksi motor di trek basah," kata Bagnaia saat disinggung soal kemungkinan hujan yang akan mengguyur Motegi sepanjang akhir pekan ini.